Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membagikan cara membuat notifikasi LED di layar handphone. Ini yang terutama yang belum support ya. Kalau yang sudah support mungkin di pengaturannya bisa. Nah, pertama-tama kita akan mendownload aplikasi dulu. Kita masuk ke Play Store. Kita cari nama aplikasinya Notify Buddy. Nah, di sini saya sudah mendownload, jadi tinggal buka aja. Kalian mungkin bisa menyamakan Notify Buddy ini yang logonya seperti ini. Setelah itu saya akan membuka aplikasinya. Ini tampilan awal dari aplikasi Notify Buddy. Kita pilih panah yang posisi di bawah ini. Next. Di sini kita akan memberikan perizinan yang di atas, tengah, dan bawah. Untuk yang di atas kita beri perizinan, kita checklist Notify Buddy-nya, bolehkan. Oke. Terus kita kembali lagi, yang di tengah kita izinkan juga seperti ini. Nah, ini untuk yang ketiga ini, battery optimization optimal. Ini terserah kalian mau aktifkan atau nonaktifkan, tapi kalau saya aktifkan aja. Kita aktifkan semuanya ya. Setelah ini kita cari Notify Buddy. Maaf, ininya kita pilih semua dulu. Ini. Di sini saya udah membolehkan ya. Kita back. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Kita cari nama aplikasinya. Nama aplikasinya ya, ini kita enable ya. Oke. Nah, itu kalau untuk yang samping ini. Ini untuk sistemnya ya, sistem dari handphone. Nah, ini apa notifikasinya? Nah, ini setting paling kanan bawah ini setting pengaturan. Oke, ini ada iklan. Kita tutup ini. Settingnya untuk waktu animasi LED. Di sini waktu yang diperlukan untuk LED untuk menyelesaikan satu kedipan. Waktu animasi LED ini berapa lama notifikasinya akan muncul gitu, berapa detik. Sini saya ini 3 aja ya, saya ganti 3. Nah, ini yang keduanya selang waktu antar kedipan per detik. Jadi setelah kedipan pertama terus kedipan kedua dan selanjutnya itu jaraknya berapa detik. Di sini saya buat 3 aja. Oke. Nah, ini yang ketiga, waktu henti atau menit. Notifikasinya nanti seberapa lama akan ada berapa ininya. Kita buat 30 atau terserah kalian mau buat 30, 50 atau 60. Di sini saya akan ubah 40 saja. Oke. Terus kita bawah ini, terus oke. Oke. Nah, ini untuk posisi
posisi LED-nya ya, atau kita ke tampilan ikon aplikasi sebagai LED. Ini kita perbolehkan dulu. Oke, kita perlu belajar lebih. Nah, ini saya mau jelasin, kalau kita menonton iklan yang ada di aplikasi ini, kita akan digratiskan aplikasi premium. Yang saya tahu mah, kemarin saya udah pernah nyoba itu selama 1 hari. Ini saya skip aja ya, kita cari posisinya ini. Nah, ini notifikasinya ini yang di sebelah kiri atas ini. Saya akan pindahkan, terserah kalian mau pindahkan, tapi saya akan pindahkan ke bagian bawah seperti ini. Kita geser-geser dikit aja. Oh, nah udah seperti ini. Kita simpan dan kembali. Ini untuk ukurannya saya akan buat 40, tergantung besar kecilnya ya. Kalian sukanya seperti apa, nanti kalian cocokkan sendiri. Ini kita back aja. Terus bentuk LED, ini bentuk LED nya banyak, ada macamnya, lingkaran diuraikan. Saya udah pernah coba lingkaran diuraikan, hasilnya akan seperti ini. Kita back lagi ya, hasilnya akan seperti ini. Bagian kiri bawah ya. Nah, kita back. Kita coba cari yang lain seperti logo Android, kita coba. Dicoba. Oke. Oh, ini yang kita tadi logo Android. Saya akan coba dapatkan gratis. Saya tonton iklan dulu sebentar untuk mendapatkan premium 1 hari secara gratis agar bisa membuka. Sudah, sekarang kita kembali. Oke, coba kita coba yang lain lagi ya. Nah, ini seperti ini. Setelah kalian nonton tadi iklan, kalian akan digratiskan masa premium itu selama 1 hari. Ini contohnya seperti ini, yang di bagian kiri bawah. Ini logo Androidnya. Sekarang kita akan coba back. Kita ganti mungkin Iron Man atau Mario. Nah, seperti ini, dengan logo topeng Iron Man. Di sini saya akan menampilkan aplikasi apa saja yang akan ada di Notify Buddy ini. Di sini saya akan cari tadi WhatsApp ya, terutama WhatsApp, Messenger atau Facebook. Biasa di bagian paling bawah. Kita gulir ke bawah. Ini aplikasi WhatsApp-nya kita centang. Setelah itu kita mungkin cari Meta Komsel. Oke.
Sudah. Kita lihat balik lagi ke tadi seperti apa hasilnya. Uji coba. Perhatikan di bagian kiri bawah. Oke, sekian video dari saya. Saya akan membagikan tips dan trik di video-video selanjutnya. Jika kalian like atau kalian ingin menanyakan yang kurang jelas, kalian komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.